billahi Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang berperang pada bulan haram. Katakanlah, berperang dalam bulan itu adalah dosa besar. Tetapi menghalangi orang dari jalan Allah, ingkar kepadanya, menghalangi orang masuk masjidil haram, dan mengusir penduduk dari sekitarnya, lebih besar dosanya dalam pandangan Allah. Sedangkan fitnah lebih kejam daripada pembunuhan; mereka tidak akan berhenti memerangi kamu sampai kamu murtad keluar dari agamamu jika mereka sanggup. Barang siapa murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itu sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya, dan segolongan ahli kitab berkata kepada sesamanya. Berimanlah kamu kepada apa yang diturunkan kepada orang-orang beriman pada awal siang, dan ingkarilah di akhirnya agar mereka kembali kepada kekafiran. Bagaimana Allah akan memberi petunjuk kepada suatu kaum yang kafir setelah mereka beriman, serta mengakui bahwa Rasul Muhammad itu benar-benar rasul dan bukti-bukti yang jelas. Telah sampai kepada mereka, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang zalim. Mereka itu, balasannya ialah ditimpa laknat Allah, para malaikat, dan manusia seluruhnya. Mereka kekal di dalamnya, tidak akan diringankan azabnya, dan mereka tidak diberi penangguhan kecuali orang-orang yang bertaubat setelah itu dan melakukan perbaikan maka sungguh Allah Maha Pengampun Maha Penyayang sungguh orang-orang yang kafir setelah beriman kemudian bertambah kekafirannya tidak akan diterima taubatnya dan mereka itulah orang-orang yang sesat sungguh orang-orang yang kafir dan mati dalam kekafiran tidak akan diterima tebusan dari seseorang di antara mereka sekalipun berupa emas sepenuh bumi sekiranya dia hendak menebus diri dengannya mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang pedih dan tidak memperoleh penolong Dan untuk menguji orang-orang yang munafik, kepada mereka dikatakan: 'Marilah berperang di jalan Allah, atau pertahankanlah dirimu.' Mereka berkata, 'Sekiranya kami mengetahui bagaimana cara berperang, tentulah kami mengikuti kamu.' Mereka pada hari itu lebih dekat kepada kekafiran daripada keimanan. Mereka mengatakan dengan mulutnya apa yang tidak sesuai dengan isi hatinya dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan sesungguhnya orang-orang yang beriman lalu kafir kemudian beriman lagi kemudian kafir lagi lalu bertambah kekafirannya maka Allah tidak akan mengampuni mereka dan tidak pula menunjukkan kepada mereka Jalan yang lurus, kecuali orang-orang yang bertaubat sebelum kamu dapat menguasai mereka, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad, keluar dari agamanya. Maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum. Dia mencintai mereka, dan mereka pun mencintainya, dan bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman, tetapi bersikap keras terhadap orang-orang kafir yang berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah. Yang diberikannya kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah maha luas, pemberiannya maha mengetahui. Apabila telah habis bulan-bulan haram, maka perangilah orang-orang musyrik di mana saja kamu temui, tangkaplah dan kepunglah mereka, dan awasilah di tempat pengintaian. Jika mereka bertaubat dan melaksanakan sholat serta menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan jika mereka bertaubat, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, maka berarti mereka itu adalah saudara-saudaramu seagama. Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui. Mereka, orang munafik, bersumpah dengan nama Allah bahwa mereka tidak mengatakan sesuatu yang menyakiti Muhammad. Sungguh, mereka telah mengucapkan perkataan kekafiran dan telah menjadi kafir setelah Islam. Dan menginginkan apa yang mereka tidak dapat mencapainya, dan mereka tidak mencela Allah dan Rasulnya. Sekiranya Allah dan Rasulnya telah melimpahkan karunia-Nya kepada mereka, maka jika mereka bertaubat, itu adalah lebih baik bagi mereka. Dan jika mereka berpaling, niscaya Allah akan mengazab mereka dengan azab yang pedih di dunia dan akhirat. Dan mereka tidak mempunyai pelindung dan tidak pula penolong di bumi, dan di antara orang-orang munafik itu ada yang mendirikan masjid untuk menimbulkan bencana pada orang-orang yang beriman, untuk kekafiran, dan untuk memecah belah di antara orang-orang yang beriman serta untuk menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya. Sejak dahulu, mereka dengan pasti bersumpah, "Kami hanya menghendaki kebaikan, dan Allah menjadi saksi bahwa mereka itu pendusta dalam sumpahnya." Barang siapa kafir kepada Allah, setelah dia beriman, dia mendapat kemurkaan Allah kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman dia tidak berdosa tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran maka kemurkaan Allah menimpanya dan mereka akan mendapat azab yang besar dan kalau yasrib diserang dari segala penjuru dan mereka diminta agar membuat kekacauan Niscaya mereka mengerjakannya, dan hanya sebentar saja mereka menunggu. Maka iman mereka ketika mereka telah melihat azab Kami tidak berguna lagi bagi mereka. Itulah ketentuan Allah yang telah berlaku terhadap hamba-hambanya, dan ketika itu rugilah orang-orang kafir. Maka bersabarlah, engkau Muhammad, sebagaimana kesabaran rasul-rasul yang memiliki keteguhan hati, dan janganlah engkau meminta agar azab disegerakan untuk mereka. Pada hari mereka melihat azab yang dijanjikan, mereka merasa seolah-olah tinggal di dunia hanya sesaat saja. Pada siang hari, tugasmu hanya menyampaikan. Maka, tidak ada yang dibinasakan kecuali kaum yang fasik, tidak taat kepada Allah. Dan biarkanlah aku yang bertindak terhadap orang-orang yang mendustakan, yang memiliki segala kenikmatan hidup, dan berilah mereka penangguhan sebentar. Biarkanlah aku yang bertindak terhadap orang yang aku sendiri telah menciptakannya.